Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Kembali lagi kita bersama Buletin Samrawang. Tahukah anda setakat tahun 2021 hingga tahun 2022, hampir 1 juta kes kemalangan telah direkodkan dan yang lebih teruk lagi, semuanya mengakibatkan kematian. Perkara ini seharusnya dipandang sebagai trafik pandemik ataupun lebih dikenali sebagai wabak trafik. Setiap 90 minit daripada setahun, telah direkodkan oleh Istrawani bahawa satu kematian telah berlaku. Ini adalah satu angka yang menyeramkan, lagi menggerunkan. Jadi, terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil bagi mencegah perkara ini daripada berlaku. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan setugas saya, Mazlun Nur Hisham. Terima kasih, rakan wartawan Danish Izzat. Sekarang, saya akan teruskan dengan berkongsi kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pengguna jalan raya, khasnya penunggang motosikal. Antara kesalahan-kesalahan pertama yang dilakukan oleh penunggang motosikal ialah tidak memakai topi keledar ketika menunggang motosikal. Pakai helmet lah. Seterusnya, kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh penunggang motosikal ialah mereka sering menunggang motosikal tanpa memiliki lesen. Dek, berhenti tepi, berhenti tepi. Siap. Apa bang? Lesen ada tak, dek? Lesen. Dia bang. Nampaknya kita terpaksa saman ya penunggang yang tak ada lesen ni. Seterusnya, kesalahan ketiga yang sering dilakukan oleh penunggang motosikal adalah mereka tidak memasang lampu isyarat ketika memasuki simpang. Apa dah tinggal? Berikut merupakan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna motosikal ketika berada di jalan raya. Sekian daripada saya, Mazwan Nur Hisham. Kembali kepada rakan setugas. Jadi, sekian. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab haruslah mematuhi semua undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak atasan agar kita dapat menghindari perkara-perkara yang tidak diingini untuk berlaku. Jadi, sekian. Buletin Samrawang. Ingat, malang tidak berbau. Assalamualaikum dan salam sejahtera.